Halo Youtubers, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita jalan-jalan, di akhir pekan ini kita jalan-jalan di Nongsa, tepatnya di Kampung Tua Teluk Mataikan. Jadi kita baru memasuki gerbangnya, sudah nampak pantainya yang sangat indah, warna biru. Kita mau masuk ke sana. Ikuti terus perjalanan kita, jangan kemana-mana. Kita dari Teluk Mataikan tadi ternyata pemandangannya airnya surut terlalu jauh, jadi kurang bagus pemandangannya. Terus kita mencoba ke pantai, katanya setiap orang sekitar sini namanya Tanah Merah Nongsa, ternyata surut juga, surut sangat jauh. Banyak orang kayaknya sepertinya mencari kerang atau mungkin kepiting atau apa, nggak tahu. Keren, mantap. Sekarang jam 12:30, 12:30. Nih, kamu ngerti mbok pohon apa itu? Hati-hati, kita naik lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru saya. Tekan juga tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang menonton video terbaru saya. Jalannya berbatu, panas sekali. Ini sebenarnya ada lokasi Koja Bahari di daerah Kapil. Panasnya. Baik, ikuti perjalanan saya berikutnya. Dari Pantai Tanah Merah, kita pindah ke Pantai Nongsa. Tapi sebelum itu kita mampir beli nasi bungkus dulu tadi untuk makan siang di sini. Lapar. Kita makan siang dulu. Simak terus. Yes.
Tonton sampai habis ya. Mantap.